yang Tuhan sampaikan pada saya, itulah matlamat saya dapat tangkap. Tak perlu berfikir panjang. Straight to point macam tu. Yang ada orang kan, bila kita nak makan, kita nak ambil lauk sana, kita kena pusing. Itu maksud saya lah, yang termudah tu. Apa yang kita depan, kita ambil dulu makan, baru pusing ke yang lain lah. Yang lain macam tu. Fokus pada yang penting dulu lah. Ya, betul. Yang Tuhan sampaikan pada saya, itulah matlamat saya dapat tangkap. Cuma isunya, okay, apa saya boleh sampaikan dalam keadaan yang mudah faham. Okay. Because ini adalah macam mana kita train. Tetapi, satu lagi tuan, kelas kena betul. Okay, betul. Dan tuan pun kena bagi komitmen. Ya, betul. Bayangkan, kan saya cakap di awal session, kalau dalam kelas sambil main phone, tak guna. Keluar masuk, keluar masuk. Betul. You takkan faham kan? Betul. Jadi, dia komitmen dua pihak. Walaupun secara online. Sebab apa? Yang saya masuk kelas yang terdahulu, walaupun dia cakap zero, tapi dia dah ajar yang grow punya. Dia bercerita orang, dia punya alumni dia, semua everything. Mana orang tu dah berjaya, dia bercerita. Sepatutnya, bagi saya misi kosong ni, dia akan cerita. Apa nak kena buat? Apa nak buat? Macam contoh lah, macam rumah saya, ajar mengaji, rumah saya dah sampai ke tajwid. Saya ni baru sampai ke ikhra. Takkan mesti dia tak nak punya belajar yang ajar ke ikhra ni. Saya kena cari guru yang belajar ikhra. Kenal huruf dulu lah. Ya, betul macam tu. Huruf tak kenal lagi nak baca macam mana. Itu yang saya masukkan benda dengan Tuhan tu. Faham.